Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi deh. Ketemu lagi bersama kita berdua. Di acara apa, Cam? Acara yang ditunggu-tunggu. Emang iya? Yang viewersnya banyak. Oh, banyak banget. Beneran loh, viewersnya banyak. Pasti gara-gara nungguin kita kan? Nungguin kita, akhirnya kita dipertemukan meskipun iya, satu episode. Meskipun satu episode aja. Jadi emang yang terbaik, save the best for the last. Kalau kata orang-orang. Jadi yang terbaik disimpan buat episode-episode terakhir. Kita reunian kembali di satu. Betul. Hebat. Tapi karena memang kita belum kasih tahu ini program apa. Apa tuh? Ini program spesial BINUSTV. Yaitu Ramadhan Mix. Sama. Programnya juga sama. Kemarin bilangnya iya. Ramadhan Mix. Iya. Tunggu iya. Ada yang lain. Kalau program spesial gitu biasanya bajunya juga spesial. Oh, ya betul. Baju kita sama dengan yang kemarin. Tapi iya. Modelnya beda. Date. Sekarang up to date. Sekarang makin modis lah pokoknya. Kalau nanti buat celana tuh bisa di zoom ini detailnya tuh dapet. Ini kasih. Tuh import ada. Dari Kazakhstan. Enggak. Iya enggak sih? Enggak. Produk lokal. Produk lokal. Indonesia. Ini enggak bahannya itu dia memilih bahannya secara detail sehingga iya nyaman dipakai selama kapanpun gitu. Iya. Jadi terlihat kece ketika kita nanti silaturahmi pada iya. Saat lebaran. Ih. Wah, kece banget. Bajunya apa? Preview. Karena enggak ada matinya kalau pakai. Iyalah. Produk. Udah gitu terjangkau. Harganya juga ya nggak mahal-mahal. Mahal-mahal banget, terjangkau lah. Kalau THR kalian segitu berarti bisa buat preview lah, 3 atau 4 lah. Betul. Punya baju preview itu ini men. Bisa ningkatin ganteng. Oh iya benar. Karena preview cuma diciptain buat cowok. Iya. Yeah. Akan makin cowok. Iya. Yeah. Oke okay, gak? Oke okay, gak? Oke okay banget ya. Terus, kita kali ini apa? Temanya hari ini apa? Temanya Idul Fitri. Di dalam Ramadhan Mix, kita bakal ngasih Fitri. Ada Fitri Liputan, ada musik Islamic, terus? Ada Chit Chat. Kali ini Chit Chat-nya khusus ya. Khusus? Apa yang beda? Khusus. Apa yang beda nanti kita tayangin nanti. Terus habis itu juga ada Tips of the Day. Dan yang terakhir, yang kita tunggu sebelum kita berbuka puasa. Ada apa? Ya, ada Neng Windy lagi. Masak apa deh hari ini? Nggak tahu, penasaran masak apa. Terus kalau misalkan mau nanya-nanya, juga bisa, Kar. Kemana tuh? Ke hashtagnya Ramadhan Mix, Twitternya ke BINUSTV. Terus kalian juga bisa dapetin voucher. Senilai! Terus, semoga VT-nya, udah antar VT. Ntar aja kasih liatin biar penasaran. Oke, kali ini kita bakal kasih liputan mengenai kue-kue kering. Kue kering. Hari raya tinggal sepekan lagi membuat kesibukan mengerjakan segala sesuatunya semakin tinggi. Mulai dari membersih rumah, mempersiapkan bingkisan hingga jamuan untuk kerabat dan tamu. Buat yang tidak ada waktu membuat sendiri kue-kue kering untuk lebaran nanti, ada baik ya mulai bersiap untuk membeli kue lebaran. Salah satu pusat penjualan kue kering lebaran yang selalu dipadati masyarakat yaitu di Pasar Mestik, Jakarta Selatan. Berbagai macam kue kering dijajakan di sini mulai dari nastar, kastengel, putri salju, seluruh kue dijual dengan kemasan toples dan juga grosir, tergantung dari permintaan para pelanggan. Harga yang ditawarkan pun bervariasi sesuai dengan kualitas kue. Untuk kue dengan kualitas nomor 1 dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilonya. Tentunya harga ini lebih mahal karena kue diracik menggunakan butter khusus sehingga aromanya lebih wangi renyah. Kue kering dengan kualitas nomor 2 dihargai sekitar Rp40.000 hingga
Buat Anda yang tidak ada waktu untuk membuat sendiri kue lebaran, Pasar Mestik Jakarta Selatan dapat menjadi alternatif Anda berburu kue kering lebaran. Nggak sabar gue pengen lebaran. Iyalah, beli aja satu toples yang literan. Iya, nggak, jadi mereka juga kadang-kadang nyediain yang per satu box tapi isinya udah macam-macam kue. Oh gitu. Favorit lo apa? Putri salju. Atau enggak kacang-kacangan gue juga suka sih. Kacang mede yang gitu nih yang yang begitu yang bentuknya kayak bulan sabit. Lu suka apa? Nastar gue juga suka sih. Nastar, tapi kadang tuh kalau nastar ya, ya ini sih setiap tahu setiap mau lebaran kadang tuh ada yang di ya kalau nonton di apa investigasi gitu ada ini ya nastar yang dari apa sih yang nastar apa boraks atau dari yang jahat ya orang kayak gitu nanas yang ya semoga lah tahun ini tidak terjadi lagi hal-hal yang kurang baik kayak gitu. Iyalah. Itu kan ya itu orang pasti mau merayakan Idul Fitri dengan meriah, dengan sukacita bersama keluarga. Tapi kalau makanannya agak yang kering-kering itu agak kurang sehat kan gimana? Ya mendingan yang tahun lalu bekerja dan mencari uang seperti itu mendingan tahun ini lebih baik mendingan jadi tukang nuker duit. Iya enggak sih? Ya, nuker duit aja ntar ada untungnya juga kan nuker duit. Iya benar. Gua bawa tuh duit tuh dari recehan. Iya kan? Lu nuker di mana? Ada deh. Ya gue mau ngoroker juga. Seribu. Gak apa-apa sih, kalau anak kecil kan biasanya seribunya banyak juga udah seneng. Iya, ya deh, yang penting duitnya bagus. Iya, itu tuh momennya Idul Fitri tuh. Yang dikejar ya itulah. Biar yang adik-adik, apa ya? Hadiahnya, lupa kita. Kita dulu, belum pelan-pelan dong lu. Nih, ada pin bertuliskan. Nonton BINUS TV. Nih, lu bakal punya kaos yang gak semua orang di Jakarta punya. Namanya juga kaos merchandise. Iya. Nih, kaosnya cuma kaos ini aja. Nih. Notes. Iya, notes kalau orang Betawi bilang. Ah, ini nih yang gak kalah penting. Ini ada makan voucher di makanluar.com. Ada vouchernya bukan dari Carrefour, tapi voucher Carrefour. Voucher Carrefour, lumayan lah kalian buat beli-beli minyak, buat beli-beli sembako lah, ya. Beras. Oke. Okay. Beras ntar buat zakat. Oke, okay. Kita udah ngomongin merchandise apa aja, kita kasih lagi musik Islamic. Betul, dari siapa? Dari siapa sih? Dari Saif Adam. Saif Adam. After hardship comes case. Ya mana sih? Comes ease. Ease. Comes ease. Talking when you're sleeping, reality, know you're going through hardship, and I know that you don't need to worry, cause Allah is there. Oh, I will never let you go, you're my heart, my life, my soul. Choices that we make, we gotta make our own, gotta stand on our feet. As we take this direction, when we take on the world, all the diamonds and pearls couldn't take me away from your smile and your love. And I know you feel lost and you wanna give up. After every hardship comes ease, hardship comes ease. May Allah bless our way and our intention. Stay pure every day, be a better person. Open the gates to heaven. Guide us the way, guide us the way. Day by day we're getting old. That we're told. As a kid I was listening. Always I'm listening. Somewhere a father of a child. The mother singing a lullaby. Oh, I will never let you go.
stand on our feet as we take this direction. Oh, 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 oh. When we take on the world, all the diamonds and pearls couldn't take me away from your smile and your love. And I know you feel lost and you wanna give up. After every hardship comes ease, hardship comes ease. When we take on the world, all the diamonds and pearls couldn't take me away from your smile and your love. Hardship comes in, hardship comes in. Oh, hardship comes in, hardship comes in. Oke, gimana tadi video klipnya kan? Lu suka gak? Keren, ternyata di Bandung? Iya, di Bandung, masjid yang di Bandung itu yang... Gua pikir sih orang dari keren luar itu. Gitu. Orang luar negeri bukan sih itu? Gak tahu. Iya sih namanya sih orang luar negeri, Saif Adam. Gak ada orang Sunda ngomongnya Saif Adam. Ini Pasar Baru juga banyak orang Arab. Emang orang Tanah Abang juga banyak orang Arab. Orang Roblong juga banyak orang Arab. Iya. Orang nama jalannya aja, nama nabi-nabi semua. Iya, Adam, Yunus, Yusuf. Oh. Oke, okay. Kita bakal kasih apa lagi, Kar? Setelah ini, ada musik. Terus, udah, tadi musik udah. Ya. Kita, sekarang kita ngomongin soal tema. Apa emang tema? Idul Fitri. Idul Fitri itu... Lu pulang kampung nggak? Nggak, jauh. Mahal tiketnya. Lu tuh demi tahu. Kampung sendiri tuh harus diusahakan. Ya. Sebetulnya... Kalau di kampung dulu masih ada kakek gue, sekarang kakek gue udah nggak ada. Hmm. Nah jadinya tuh sepi, gitu. Oh. Jadinya tinggal beberapa orang doang. Terus lebaran via Skype, via online. Halo yang di Jakarta, yang di Rantalo gitu ya. Halo semuanya Camaru Group. Terus ada Norman di belakangnya. Ya. Bukan, udah lanjut. Nih, bacain dong. Nih, lu bacain tuh. Oh ini. Emang harus dibacain? Harus, karena kan kita mau lanjut ke Chit Chat. Oh iya. Itu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Bukan. Oh iya, bener juga sih, 1 Syawal. Terus biasanya, puasa di bulan Ramadan itu... kan nih kita ngomongin Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri itu biasanya ada sholat. Sholat apa namanya? Sholat id. Dan sebelum sholat id biasanya ada apa? Ada sholat subuh. Bukan, ada bayar zakat dulu. Oh iya, ada bayar zakat. Nah biasanya gini, orang kebiasaannya sebetulnya nggak dipukul rata sih. Biasanya tuh orang lebih mentingin sholat idnya daripada sholat subuhnya. Sebetulnya kenapa? Yang wajibnya itu sholat subuhnya, yang sunnah itu sholat idnya. Nah. Iya. Lebih jelasnya kenapa, kita langsung aja ini apa tadi nama? Ke Izar tadi dan nama, Nadia nama. Di Chit Chat menuju kemenangan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nadia. Dan saya Izar Muardian yang akan menemani kalian semua di acara sharing session. Tenang, Izar. Halo. Tenang. Dan kali abis ini kita berubah soalnya. Iya, sharing session tentang menuju kemenangan ya. Betul. Izar. Betul. Ya. Kalau kemarin-kemarin kita udah liatnya Chit Chat bareng Ustadz. Hmm. Kali ini karena kita mau menuju kemenangan. Jadi kita sharing session nih. Dan kali ini kita akan berbagi dan sharing seputar Idul Fitri bersama Pak
Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, hari ini kita mau ngomongin seputar Idul Fitri, gitu kan? Karena Nadia pengen tahu tentang seputar Idul Fitri tuh yang mendalam itu seperti apa. Betul. Gitu. Gak cuma Nadia doang, pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Boleh. Ini. Iya. Pak, kan selama ini kita mungkin tahunya cuma Idul Fitri, tapi sebenarnya Idul Fitri itu apa sih Pak? Baik ya, Idul Fitri memang bukan bahasa kita, ya kan? Ya, mantas kalau kita memang akhirnya bertanya-tanya makna yang sebenarnya apa sebelumnya kan ya. Idul Fitri itu kalau dari terminologi bahasa Arabnya Id, atau Al-Id atau Al-Aud, itu bermakna berulang, ya, berulang atau kembali berulang. Mengapa kembali berulang? Karena kita diperbolehkan kembali kan, makan lagi dengan enak, kemudian bercanda-canda atau macam-macam yang harusnya memang kita tetap jaga di bulan Ramadan. Ngegosipin orang, ngegosipin nggak boleh juga itu ya. Artinya bukan berulang untuk ke kejelekan-kejelekan itu. Tapi yang bagus-bagusnya. Tapi ya berulang untuk misalnya makan diperbolehkan lagi, kemudian puasa apa yang kemarin kita haus dan sebagainya kita kembali bisa menikmati minuman yang segar lagi di siang hari. Oh gitu. Bagi yang sudah bersuami istri juga bisa melakukannya di siang hari. Nah, ya. Gitu Pak. Untuk seperti itu. Nah, itu aja. Oh, gitu. Kalau apa tadi? Sampai ini Id-nya doang ya. Iya. Kalau fitrah ya, Idul Fitri ya. Harusnya sebetulnya yang paling benar adalah Idul Fitrah. Kembali kepada kesucian. Karena setelah kita digembleng selama sebulan itu diharapkan kita menjadi orang yang clean, orang yang suci lagi ya. Tetapi itu sebetulnya ada hal yang lebih dalam lagi. Bahwa Idul Fitri itu menurut hadis ya Abu Hurairah adalah bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa puasa itu adalah hari di mana kalian berpuasa ya, dan Idul Fitri adalah hari di mana kamu sekalian berbuka. Ya, kembali berbuka. Fitr itu adalah berbuka. Kalau kita iftar jama'i, iftar itu berbuka ya. Berbuka. Fitri adalah berbuka. Berbuka. Jadi kembali berbuka kembali. Ya seperti yang biasa aja. Oke. Okay. Itu sebetulnya. Jadi klimaks dari berbuka-berbuka dari bulan puasa. Berulang lagi menuju ke keadaan yang diperbolehkan kembali. Jadi Idul Fitri pokoknya di hari itu yang benar-benar berbuka lah pokoknya intinya. Iya betul. Terus yang kalau misalnya Idul Fitri kan tradisi setiap daerah itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, tradisi yang biasa dilakukan itu seharusnya apa? Seperti apa gitu ya. Oke, kita sering lihat bahwa Idul Fitri menjadi hingar-bingar sekali, ya gak sih? Banyak anak-anak muda di kampung-kampung saya juga di situ ya, dekat rumah saya juga takbiran ya. Keliling kampung pakai truk, pakai kendang, pakai alat musik macam-macam, ramai sekali. Main petasan. Sehingga akhirnya petasan dan sebagainya, sehingga justru menodai sebetulnya itu ya. Makna gitu. Dari membesarkan nama Allah itu sendiri. Malah jadi ngejelekin ya. Apalagi dengan suara yang dikeras-keraskan itu, sehingga orang mau beristirahat sebetulnya akan menyiapkan tadi sholat subuhnya sholat Id-nya juga malah terganggu, akhirnya mereka bangunnya kesiangan dan sebagainya. Itu mungkin tradisi-tradisi yang mungkin bisa ternyata itu enggak yang semestinya dilakukan. Oh gitu. Jadi yang harusnya itu kayak gimana Pak? Yang harusnya adalah seperti ini. Dulu ada sahabat Nabi namanya Bilal ya, orang yang azan ya di zaman Rasulullah. Dia selalu mencari tempat yang tinggi memang untuk azan itu, karena memang untuk menyeru ya, menyeru banyak orang agar menghadiri di masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa takbirnya harus berkeliling kampung, ya kan? Kemudian itu seputar takbir. Mungkin seputar yang lain-lain masih banyak juga, di mana mungkin banyak akhirnya karena kita udah berbuka kembali. Ternyata salaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya juga nggak boleh sebenarnya. Jadi tetap ada batas-batasnya. Jadi tradisi-tradisi itu yang akhirnya, apalagi di kampung saya itu cipiki-cipiki ya, malahan ya dan sebagainya. Itu juga nggak boleh ya Pak, harusnya. Itu ya seperti itu ya. Nah kalau, kan tadi benar tuh, kalau misalnya bangun pagi malah jadinya lupa subuhnya. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya hukumnya sholat Id sendiri itu apa sih Pak? Sholat Id itu sebagian ulama mengatakan, tadi ada yang mengatakan teman kita ya, sunnah ya. Padahal itu fardu ain sebetulnya. Justru wajib ya, justru wajib di situ ya. Kemudian bahkan memang keutamaan dari sholat Idul Fitri itu luar biasa. Bahkan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sedang
datang bulan atau mungkin yang sedang berhalangan untuk itu diharapkan untuk menuju ke area lapangan area, itu, lapang itu ya. Tempat untuk sholat itu. Tempat untuk sholat, walaupun tidak melakukan sholat. Oh, jadi di sekitarnya aja gitu. Itu. Ini sangat-sangat dianjurkan begitu. Dan memang seperti itu. Jadi Rasulullah melakukan sholat id itu setelah khutbahnya ya. Khutbahnya setelah sholat id. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan di sholat id itu misalnya apa? Nanti ada pertanyaan ya, misalnya apakah harus berbeda waktu jalan berangkatnya sama pulangnya? Nah itu nanti kita akan jawab seperti itu. Tetapi hukumnya sebagian ulama mengatakan bahwa itu fardu ain. Jadi walaupun datang ke sana dengan kondisi tidak sholat tapi masih bisa dengerin ceramahnya, bisa, gitu, khotbahnya. Iya, untuk perempuan yang bahkan itu yang sedang berhalangan, berhalangan itu harus ya, datang. Dianjurkan sekali di situ. Biar tetap merasakan betul. Dan sambil di perjalanan menuju ke tanah lapang itu kalau bisa ya, kalau bisa tanah lapang yang dianjurkan ya, bukan di masjid. Ya, biar di tanah lapang. Biar siarnya, apa itu? Siarnya biar lebih terasa, luas gitu. Iya kan? Kan ini hari besar yang di dalam Islam ada dua hari raya ya. Salah satunya adalah hari raya Idul Fitri ini dan Idul Adha. Gitu. Oh gitu. Jadi tapi harus ada dua perbedaan juga ya. Kalau di hari raya Idul Fitri ini sebelum kita melakukan sholat id disunahkan untuk makan dulu. Ya. Tetapi kalau di Idul Adha kembali puasa dulu. Puasa dulu. Iya, ya, nanti kan mau menikmati ini kan? Gitu. Sembelihan ya, kurban. Kalau kita kan udah puasa nih. Kalau misalnya cuma minum air putih aja, Pak. Sebelum sholat id. Oh, enggak apa-apa. Karena disunahkan tuh diutamakan ya, diutamakan, dianjurkan sekali. Dianjurkan sekali untuk makan dulu ya. Sip. Dan itu apa namanya? Adab dalam merayakan hari Idul Fitri. Baik, itu apa? Adab-adabnya adalah apakah kita harus berpakaian baru? Memang itu ada sunahnya bahwa menyiapkan baju yang paling bagus di situ. Bahkan Rasulullah pernah akan diberi pinjam oleh sahabat, maaf ya, saya ngepek lagi nih ya, sahabat Umar ya, sahabat Umar di situ. Bahkan mau dipinjami sutra, tetapi bagi laki-laki yang namanya sutra itu tidak diperbolehkan untuk dipakai di dunia. Gitu ya. Jadi disunahkan adab-adab menjelang Idul Fitri itu adalah kita mandi dulu ya. Kemudian kita makan ya. Kemudian kita juga menyiapkan dengan pakaian yang bagus, yang terbaik. Pakaian yang bagus seperti apa sih? Ya jelas bagi laki-laki yang memang jelas bersih, menutup aurat ya. Bagi perempuan juga begitu ya. Menutup aurat. Menutup longgar kemudian dan sebagainya. Gitu. Oke. Okay. Nah, kita masih banyak banget pertanyaan. Pertanyaan nih. Baik, nanti kalau ada kesempatan ditanyain. Iya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena abis ini kita akan membahas seputar Idul Fitri lagi dan menjawab pertanyaan yang udah di-mention ke Twitter @BINUSTV dengan hashtag Ramadhan Mix. Dan pasti obrolannya bakal lebih seru lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadhan Mix. Hai pemirsa, kembali lagi di Ramadhan Mix Sharing Session. Dan kalau di segmen sebelumnya kita udah sedikit bahas tentang apa sih Idul Fitri itu. Sedikit membahas seputar Idul Fitri ya. Dan dari tradisinya, dari adabnya segala macam. Dan sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dari penonton yang udah mention ke @BINUSTV dengan hashtag Ramadhan Mix. Ayo kita lihat. Pertanyaannya mana? Nah, ini yang pertama. Mana? Baca. Dari Widya Nur Anissa yang bilang, Assalamualaikum, mau tanya nih apa yang harus kita lakuin saat menyambut Idul Fitri biar gak berlebihan. Okay. Jadi memang ya kalau yang berlebihan tuh pasti gak enak ya. Pasti gak boleh gitu ya, makan berlebihan pasti kekenyangan. Gaul berlebihan ya dimarahin ya kan. Masalahnya banyak nyanyian yang akhirnya sampai jam 12 malam itu ya katanya slang ya. Okay. Yang berlebihan jelas gak bagus ya. Sebaiknya gimana sih caranya kita menyambut Idul Fitri dengan cara yang paling baik dan sebagainya.
adalah cara yang satu adalah ikhlas. Karena itu karunia terbesar yang kita harus nikmati itu ya. Habis kita berpuasa, kita menderita, kita haus dan sebagainya, kita akhirnya diganjar oleh Allah dengan hari raya yang luar biasa. Kita boleh bersenang-senang luar biasa. Harus bersyukur. Bersyukur ya. Tetapi kalau kita bersyukurnya, cara bersenang-senangnya pasti kita tidak ada cara lain kecuali yang mencontoh Rasulullah SAW. Ya gitu ya. Jadi kalau berlebihan jelas nggak baik-baik. Satu hal yang kita sering catat mengapa berlebihan, misalnya beli pakaian yang dipaksakan. Ya. Sekarang waktunya 10 malam terakhir nih ya sebenarnya ya. Tetapi yang ramai di mana? Ya. Berdesak-desakan. Kemarin Pak Ung disuruh nganterin istri dehidrasi luar biasa. Karena menunggu kan bersesak-sesakan di salah satu mall gede sekali. Salah satu hal itu enggak boleh ya. Menyiapkan pakaian-pakaian yang mungkin disyariatkan yang tadi. Jauh-jauh hari kita harus sudah siapkan itu misalnya. Kemudian bertabaruts. Bertabaruts itu yang laki-laki ya dandan dengan wah cara yang seperti apa. Yang perempuan justru juga gitu karena busana muslim harusnya menutupi hal-hal yang seharusnya tidak kita perlihatkan justru. Malah tadi indah banget, kemudian malah menggoda banyak orang. Itu nggak boleh ya, karena pakaian baru dan sebagainya ya. Oke, betul. Kemudian bertasabuh. Bertasabuh itu meniru budaya orang di luar Islam. Ya. Misalnya banyak di kampung-kampung, para pemuda-pemuda itu justru malam takbiran itu digunakan untuk berfoya-foya. Malah ada yang mabuk, ada yang luar biasa. Yang harus takbirannya juga sampai larut malam sehingga lupa malah subuhnya dan sebagainya. Sholat idnya juga ketinggalan dan sebagainya. Oke ya, itu adalah di antara hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, kemudian berziarah kubur juga demikian. Jadi tidak disyariatkan sebetulnya yang secara khusus ya di hari Idul Fitri itu justru wah ramai di kuburan itu ya. Ya di kuburan memang disyariatkan untuk berziarah. Tapi tidak boleh ditetapkan menjadi satu bahwa kalau enggak ziarah di hari raya Idul Fitri itu enggak afdol gitu. Enggak afdol dan sebagainya. Nanti jatuh-jatuhnya perkara bid'ah yang tidak dibolehkan oleh syariat. Hari hati-hati ya. Okay. Kita ke pertanyaan kedua nih, Pak. Okay. Pertanyaan kedua. Dari siapa? Dari siapa coba? Nah, silakan. Dari Tiar @tiarsoul. Assalamualaikum Ustadz, apakah memang bersalam-salaman dan meminta maaf itu disyariatkan setelah sholat Id? Ya, sebelum menjawab ini saya dipanggil Ustadz. Ini kayaknya terlalu berlebihan ya. Pak Ung ngajar di DKV ya. Jadi nggak ngajarin agama seperti Ustadz-Ustadz yang lain. Oke, tadi apakah bersalam-salaman disyariatkan setelah sholat Id? Setelah sholat Id, oke. Bersalam-salaman memang tidak dianjurkan. Maksudnya tidak ada syariat atau dalil yang, kalian kalau habis sholat Id harus bersalam-salaman, enggak. Tapi diperbolehkan. Itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dilakukan oleh kaum muslimin ya. Saling berpelukan, saling memaafkan, saling macam-macam gitu. Tetapi hal yang harus diperhatikan adalah mengucapkan apa? Biasa yang kita dengar. Minal aidin wal faizin. Itu adalah budaya ya, budaya bangsa Arab. Bukan yang syariat yang ada di dalam agama kita. Yang di dalam agama kita yang disyaratkan adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amalan kita di saat Ramadan kemarin ya, dan kalian semuanya. Gitu ya. Yang jadi nanti mulai ini kalau besok kita ketemu dengan Idul Fitri yang indah itu, kita mengucapkan ke kerabat kita, ke teman-teman kita dan sebagainya, status kita di Twitter atau mungkin di Facebook, taqabbalallahu minna wa minkum ya, bukan minal aidina wal faizin. Itu yang kalau yang nyebutin selamat hari raya Idul Fitri terus minal aidin wal faizin itu hukumnya bagaimana? Hukumnya sih boleh-boleh aja, artinya tidak ada dalil yang akhirnya melarang, itu juga nggak ada. Tetapi yang lebih afdol, yang sesuai dengan kaidah syar'i ya tadi ya, mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalanmu ya. Di kala kemarin yang kita sebulan berpuasa penuh, tadarus Al-Qur'an, kemudian kita juga berbuat kebaikan, bersedekah, berzakat fitrah dan sebagainya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga amalan yang kalian lakukan. Begitu. Ya. Okay. Jadi mendoakan semuanya. Oke. Okay. Karena doa itu memang senjatanya orang Islam ya. Iya. Orang muslim itu doa. Kuat sekali doa itu. Terus itu baik. Aku juga mau tanya yang kalau
kan aku pernah dengar kalau habis sholat, kita berangkat sholat id, ngambil jalan yang itu. Terus tadi juga dibahas sama Pak Ustadz kan, terus harus ngambil jalan yang berbeda saat pulang. Emang itu? Ya, itu memang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya, Rasulullah membedakan jalan ya saat berangkat dan pulang sholat id. Kenapa itu? Hikmahnya banyak. Bertemu dengan orang yang berbeda. Ya, semakin kita menempuh jalan yang beda, pasti ketemu orang lagi yang beda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, boleh. Hebat-hebat nih. Enggak. Sini tuh, Mas. Enggak apa-apa. Biasa dibawa kok saya. Sip. Ini mau ngapain ini? Emang kenapa sih? Iya. Apa takkan tanya. Memang ini kita tuh harus ini. Apa? Nanya-nanya. Yaudah, tanya. Itu tadi dijelasin sampai belum kelar tadi. Iya, tadi belum selesai. Belum ya? Lanjut. Iya, memang ya, di dalam Islam itu ada syariat. Syariatnya adalah mewajibkan kita untuk bertanya kepada orang yang ahli zikir ya. Jadi ahli zikir itu adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kepahaman. Dan bertanya itu adalah salah satu pintu gerbang kita menuju kepahaman ya di situ. Jadi sangat dianjurkan untuk bertanya itu. Tadi kan ditanya tuh, berjalan ke masjidnya harus berbeda ya. Ya harus tadi berbeda. Kalau saya masjidnya depan rumah gimana? Iya, karena realitanya dia rumah. Iya, saya buka pintu nggak masjid. Ya malah, alhamdulillah dekat ya. Iya, jadi saya harus putar dulu gimana tuh Mas? Enggak juga, kan mungkin. Atau memang ada juga yang, itu kan akhirnya mengakal-akalin tuh ya. Mengakal-akalin, jadi Allah mah tahu ya kan. Niatan kita sangat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rumah kita di ini ya, di depan masjid, bahkan buka jendela udah masjid ya. Buka pintu udah masjid. Ya udah, insyaallah kita dengan niatan tadi diganjar sesuai niat kita. Gitu. Malah jadi orang lain yang datang ke rumah kita, nah, ya, Pak. Gitu. Pertanyaannya gitu. Saya nanya dong. Pertanyaannya kalau memang orang itu dalam perjalanan mudik enggak sempat, misalkan ini kita anjurkan apa kita berawang-awang, dia lagi dalam perjalanan mudik tapi nggak sempat ikut sholat id. Ya, sholat id bukan seperti sholat fardu, Mas ya. Sholat fardu itu memang benar-benar diwajibkan sekali di situ. Bahkan Rasulullah SAW bersama sahabatnya waktu masa perang ya ketiduran. Jadi sampai akhirnya telat sholat subuh. Tapi hukumnya bagi orang-orang yang lupa, orang yang tertidur ya tidak sengaja ya. Akhirnya bukan udah wekeran tapi tetap aja kita tidur lagi atau macam-macam itu berarti nggak ada uzur, nggak ada keringanan untuk itu ya. Begitu kita disadarkan oleh terbangun kita atau apa, kita langsung sholat ya fardu ya, misalnya subuh atau zuhur atau yang lainnya. Tetapi untuk sholat id gimana Pak, kita mudik nih Pak, telat ya nggak sih, udah imam udah naik bahkan udah salam nih, gimana nih? Tidak ada qadha ya, tidak ada pengulangan untuk sholat itu. Ya udah, insya Allah nggak apa-apa, nggak kita nggak mengikuti itu ya. Yang jelas setiap niat itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita mau niat sholat berjamaah ya, tapi sampai jalan mules misalnya dan sebagainya, apakah kita nggak mendapat keutamaan berjamaah Pak? Nah, belum tentu, karena niat kita yang mencatat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu niat yang kita laksanakan mendapat satu pahala. Dicatat sebagai satu pahala. Tetapi kalau gagal tidak dihapus lagi ya. Tetapi kalau dilaksanakan menjadi 10 pahala. Tambah lagi. Tapi kalau niat yang jelek ya dicatat oleh Allah niatnya aja satu dosa ya, satu keburukan. Tapi kalau gagal dilaksanakan, misalnya akhirnya dapat apa gitu enggak ya. Atau mungkin dilaksanakan lagi berlipat-lipat. Ini ya. Begitu. Ya, jadi kalau untuk telat sholat id, insya Allah tidak ada qadha-nya ya. Ya udah, insya Allah hilang aja nggak apa-apa, insya Allah. Nah, sekarang saatnya Pak Ung memberikan risalah. Iya, buat risalah, pemirsa ya. Di rumah. Pemirsa di rumah. Oke, tentang Idul Fitri ya. Ya, Idul Fitri adalah satu hari di mana Allah menetapkan sebagai hari yang sangat baik untuk kita. Ya, sangat dianjurkan untuk kita bergembira di situ menyambutnya, karena hari itu adalah hari di mana kita ditetapkan insya Allah menjadi orang yang diidam-idamkan di dalam puasa kita itu ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk
kita manusia-manusia bertakwa. Dan di Idul Fitri itu, kemenangan kita adalah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah. Kemenangan dari apa, Pak? Dari kita bersusah payah, ya kan? Menjalankan ibadah puasa. Puasa itu, kata Rasulullah, as-sawmu junnah. Ya, puasa itu adalah perisai. Ya, kalau kita ke kampus, bayangkan. Apa yang kita lihat? Selain teman-teman kita yang cantik-cantik, ya nggak sih? Bau makanan di gang U, ya, atau di kantin, luar biasa juga itu ya. Dan bagi orang-orang yang imannya dijaga oleh Allah dengan niat puasa yang kuat, maka kita ditamengi oleh puasa itu sendiri. Dan kemenangan kita adalah kemenangan memenangkan episode-episode peperangan-peperangan itu, ya. Melawan hawa nafsu kita, melawan mata kita, melawan amarah kita, melawan ya, stres kita menghadapi soal-soal kalau memang ada UTS dan sebagainya, kemarin UAS malahan ya, dan sebagainya. Apa teman kita menggunjing dan sebagainya. Ibnu Hazm pernah menyebutkan bahwa seorang yang menggunjing temannya atau berkata kotor itu sudah batal puasanya. Dan Allah sebetulnya tidak menginginkan lagi seorang itu meneruskan puasanya. Ya. Maka di Al-Qur'an disebutkan bahwa banyak orang-orang yang berpuasa hanya apa? Menahan haus dan dahaganya saja, ya. Lapar dan dahaganya saja. Tapi tidak mendapatkan keutamaan dari puasa itu sendiri. Nah, kemenangan adalah kemenangan kita berhasil memboyong trofi yang harusnya kita miliki tadi. Trofi itu apa, Pak? Ketakwaan itu sendiri. Iya. Wow. Berarti kita harus menang. Ya. Menang, tapi tinggal berapa hari lagi nih ya? Tinggal berapa hari lagi? Iya, sayang. Udah mau lebaran. Iya, dan acara Ramadhan Mix ini tinggal besok. Terakhir. Ini pasti udah banyak yang nyiapin macam-macam ya. Kita disimpan-simpan terakhir, Cam, kita berdua. Kan saya juga, Pak. Enggak, gue mah pasangan. Oke. Ya sudah. Memang besok. Apa lagi nih? Udah ya? Udah, Pak. Pertanyaannya. Dan berakhirnya risalah yang diberikan oleh Pak Ung berarti sharing session hari ini berakhir juga. Berakhir juga. Alhamdulillah. Nah, kita masih mau ngingetin besok di hari terakhir Ramadan Mix. Ada tema yaitu adalah Hari Warna-Warni Idul Fitri. Betul. Warna-warni. Colorful Idul Fitri. Bakal banyak banget yang dibahas besok dan lebih seru pastinya. Dan buat pemirsa yang mau datang ke sini, mau langsung masalahnya dibahas, boleh ke sini. Ke mana? Ke gedung Syahdan, gedung R, lantai 3. Besok terakhir. Iya. Atau mau kalau misalnya enggak sempat ke sini langsung aja mention at BINUSTV dengan hashtag Ramadhan Mix. Oke, jangan lupa jangan kemana-mana karena abis ini Ramadhan Mix bakal balik lagi kasih dengan yang seru-seru. Ada tips, ada makanan. Pokoknya banyak banget. Betul. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Ramadhan Mix. Oke, itu dia mengenai. Pokoknya gue udah hampir ready buat Idul Fitri sih. Oke, lo ready Idul Fitri beserta ready dengan pemimpin yang baru. Wes, jadi ntar lagunya baru, baju baru. Alhamdulillah. Presiden baru. Alhamdulillah. Semoga presidennya berkah karena bulannya juga bagus nih. Ya, betul. Pemilihannya. Betul banget. Terus mengenai Idul Fitri yang tadi yang dibilangin sama Pak Ung, kita juga harus berterima kasih kepada Pak Ung. Iya, Pak Ung hati-hati di jalan, Pak Ung. Ya, karena Pak Ung adalah dosen DKV, tapi dia kalau gue bukan underestimate tentang dosen ya, tapi itu dia tuh dosen DKV, bro. Istilahnya tuh orangnya tuh art banget, tapi ini kayaknya di luar mainstream gitu. Iya. Dia sangat orang yang sangat religius. Iya, betul. Dan pengetahuan Islami yang bagus. Iya. Yang bagus. Keren banget. Iya. Jarang-jarang yang kayak gitu. Terus, okay. Kita bakal kasih apa nih? Tips of the day. Tapi karena memang mengenai Idul Fitri, tips of the day-nya pasti agak-agak nempel-nempel dikit lah tentang Idul Fitri. Apa tuh?
Kita kan mau kasih lihat tips of the day mengenai kalau nggak salah apa ya? Coba lihat tipsnya aja dulu lah. Coba tips of the day mengenai ini. Mengenai ini. Ini presenter kacrok nih. Oh, oke, okay. Tips of the day. Tips mudah memilih baju di saat lebaran. Di saat lebaran. Ada di sini nggak sih? Ada. Terus, ketahui apa yang Anda inginkan. Ada baiknya Anda melakukan semacam riset kecil terkait baju lebaran yang ditawarkan di pasaran. Anda bisa mulai bertanya kepada rekan kerja atau teman tentang tren tentang lebaran. Emang baju lebaran itu ada bajunya gitu, baju lebaran? Bukan, lu lihat dong kayak Syahrini. Oh iya. Itu tuh stylish banget, dia tahu bagaimana apa yang sedang tren. Oh, iya, nah betul, itu iya. Maksud dari poin yang pertama. Poin yang kedua, Jangan pernah Anda terbujuk dengan kata diskon. Jangan pernah. Pakaian yang banding harga perlu dilihat dulu kualitasnya. Lihat kualitasnya barang tersebut dan pastikan sesuai dengan selera kamu. Jangan memaksakan diri untuk membelinya karena hanya karena memiliki harga yang murah. Bisa jadi toko menjual murah karena stok lama, ada cacat atau modelnya termasuk tinggal zaman. Lo kuno lah kalau kan anak sekarang. Men, lo tuh jauh deh pokoknya itu. Oke, next. Jangan terburu-buru membeli. Ada kalanya seorang membeli banyak baju lebaran hanya karena menuruti keinginan. Alhasil uang Anda habis buat belanja, terus terjadi penyesalan deh. Iya. Jadi nggak bisa sedekah deh. Iya betul. Jadi sia-sia deh. Terlalu dibuang-buang uangnya. Iya, karena terlalu terburu-buru. Oke. Kemakan nafsu. Next. Jangan pernah jadi korban mode. Gokil. Tadi kita baru bahas. Modelnya baru gini. Tadi kita baru bahas soal ini, korban mode. Memilih dan membeli baju lebaran dengan model baju yang lagi ngetren saat ini memang baik. Nggak ada salahnya emang. Namun, tidak semua model baju lebaran, baju terbaru tidak pasti cocok ditetapkan pada setiap orang. Jadi, tergantung juga nih, badan orang nggak semuanya bagus kalau dipakein baju, kan? Betul itu. Pilih baju yang sesuai karakter dan postur Anda. Untuk momen lebaran, pilih mode yang lebih sopan tapi tetap membuat Anda tampil menarik. Lu mau kan kelihatan kece? Pasti mau. Yoi, kayak cewek-cewek jaman sekarang. Karena kemarin tuh ikutin modenya hijab. Iya, hijab.com. Oke, next. Hindari one time dress. Nah, ini nih biasanya one time dress itu lebih ke arah, bukannya saya diskriminasi wanita, tapi lebih ke arah wanita. Kalau cewek tuh dipakai baju sekali biasanya langsung bosen. Coba lu baca penjelasannya. Oke, alangkah lebih bijak jika Anda memilih baju lebaran yang sifatnya one time dress. Yang tidak. Yang tidak bersifat one time dress. Atau baju yang kemungkinan hanya bisa digunakan sekali saja saat lebaran. Ini akan menambah tumpukan baju di lemari. Jarang digunain, terus sifatnya mubazir. Terus lebih baik pilih baju yang bisa kamu gunakan untuk melengkapi gaya kamu di jadi ya everlasting gitu. Bisa dipakai lebaran, bisa dipakai casual juga. Cari misalkan besok momennya lebaran, bisa dipakai buat momen Idul Adha. Iya. Terus bisa momen bareng ngumpul bareng keluarga, arisan, acara-acara formal, semi formal, arisan segala macam. Next, ada lagi? Membeli baju yang sesuai. Kan tadi udah ya. Iya. Pastikan baju yang kamu pilih memiliki ukuran yang tepat dengan tubuh Anda, tidak ketat dan tidak tipis. Jangan menerawang bajunya ya. Lebaran tuh, kalau lebaran kalau bisa jangan menerawang. Jangan membeli baju dengan ukuran yang lebih kecil hanya karena alasan habis stok dan model yang sedang tenar. Jadi kalau beli baju tuh sabar-sabar. Jadi misalnya ukurannya nggak ada, ya udah jangan dibeli. Kalaupun itu bagus gitu. Kita lihat dulu lah. Banyak amat. Corak dan ornamen disesuaikan dengan penggunanya. Jadi tuh untuk membuat tampilan kamu lebih semakin menarik di Idul Fitri, tidak ada salahnya kamu memilih baju yang memiliki aksen atau ornamen yang membuat baju kamu terlihat semakin menonjol dan menarik, seperti hiasan payet, bordir, atau mungkin renda. Namun tetap harus nyaman pada saat dipakai di Idul Fitri, biar kita akan lebih mobile untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara dan tetangga. Iya, jadi intinya jangan mau kelihatan beda banget lah, tapi malah jadi salah kostum. Iya, betul. Bener nggak? Aksesoris sih boleh, asal jangan dressnya segini, aksesorisnya juga panjang. Iya, aksesorisnya lebay juga, dressnya lebay, aksesorisnya lebay juga. Jadi simpel, yang penting enak dilihat gitu. Ya, sebetulnya sih gue lebih suka kalau kompakan. Misalkan satu keluarga pakainya putih semua.
Jadi tuh enak gitu. Iya, putih tuh lambang kebersihan dan iya, suci betul. Gitu. Iya. Ntar gue besok bilang sama keluarga gue, besok beli baju putih aja lah. Gue Idul Fitri udah dikasih dong, sarung. Sarung mah gak ngaruh. Gue ada, udah beli kemarin gamis. Oh gitu. Oke, kali ini kita bakal ngajak kalian ke dapur. Tapi ini dapurnya memang gak ngebul dan gak jorok dan gak kotor. Enggak lah. Isinya selalu diisi orang-orang cantik dan makanan-makanan yang ciamik dan enak. Oke, penasaran seperti apa si Neng Windy ngasih makanan buat buka puasa? Dan penasaran juga kan apa menunya hari ini? Oke, langsung aja kita ke dapur buka puasa ala Neng Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di dapur buka puasa sama Neng Windy nih. Nah sekarang kita pasti membuat satu makanan dan satu minuman. Dan yang tentunya sekarang kita pengen bikin yang manis-manis nih makanannya. Makanannya apa? Kita ada, sekarang udah ada pisang sama kulit lumpia. Nah pasti udah tahu kan nih apa. Kita akan membuat semacam kayak piscok, cuman nanti ada crispy-crispy-nya. Jadi choco banana crispy. Dan satu lagi minumannya, kita akan membuat kiwi dengan Yakult. Nah itu untuk apa kan? Bingung kan? Nanti kita bikin bareng yuk. Nah yang pertama kita kita pakai pisang dulu. Ini kita buka pisangnya dari kulitnya. Kita memakai pisang susu yang kecil-kecil kayak gini pemirsa. Kita bukain aja. Seperti ini. Nah, tapi kita tunggu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di dapur buka puasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di dapur buka puasa. Nah, kita mau udah bikin satu nih dari pisang ini, pisang coklat gini. Kita udah membuat nanti jadi kayak gini. Nah, untuk apa aja di dalamnya? Kita taruh ini. Kita buat, ayo. Yang pertama, tentu pisangnya ya. Pisangnya kita taruh di tengahnya seperti ini. Assalamualaikum. Salam. Ini nata de coco mau nggak? Tak tahu. Bukan, itu es batu pak. Ini apinya udah nyala belum sih? Belum. Nanti belum. Oh nggak ngaruh ya. Jangan nah. Dinyalain lah. Terus kita kasih. Ya, apa nih? Nata de coco. Bukan. Lidah buaya. Lidah buaya. Lidah buaya. Nah ini kita kasih coklat. Seres. Terus kita kasih susu kental manis. Ya ntar kasih seres. Iya betul, ntar ada seresnya juga. Emosi ya, pakai emosi. Terus kita kasih seres. Oh meses. Meses, iya betul. Iya meses. Dimarahin. Meses. Meses, SMS. Nah enak kita, tahu ini tuh. Kita lipat. Nah, wih. Seperti wih, itu. Kayak martabak ya. Kayak piscok ya? Kita ulangin lagi. Mungkin piscok bang. Pisangnya kecil banget ya. Pisangnya disebutnya pisang susu. Harusnya anda. Masih anda, baru nelfon. Nah. Kenapa Cak? Ngomong lah sama aku. Ternyata Caca FD. Di sini Caca FD-nya juga mirip Mas Anda. Ya benar. Pada zamannya. Nah. Enak bro. Iya. Kayak coklat ya? Bukan. Nah, jadi lagi. Yeah. Kita bisa bantu bikin apa nih? Lagi. Telur deh, gue yang kocok sini iya. Masukin di sini ya. Tahu lu ya, tapi abangnya bisa nggak? Nggak bisa, kuningnya doang. Mecahin telur. Hah? Enggak, semuanya kok. Uang. Buat apa lu? Buat ini, nastar. Awas ya, tengah. Nanti bau dapur Neng. Enggak Neng, saya mah jago. Nah. Jago gue mah kalau bikin-bikin telur ini.
Satu jari segini. Set, bisa gak lo? Gak bisa gue satu jari, emang gue tukang nasi goreng. Ya. Satu jari itu gimana ya? Ini ada susu. Nah, kita kayak gini. Ini tuh bisa dibentuk kayak gimana aja, bisa... Bentuk lap bisa nggak? Nggak bisa dong. Bentuk ya kan, menara Eiffel bisa apa gak? Kayak bentuknya, kayak bikin panjang, jadi panjang itu juga bisa. Mau dong yang panjang sekarang. Nggak ah, bosan. Yang segitiga, segitiga. Bulet, bulet. Kalau bulet susah ya, Bapak ya? Siapa tahu. Itu gimana ya? Wah, Kar, kita udah dibeliin kolak buat buka. Bukan, oh, bukan dong. Cium, cium. Eh, nggak boleh cium. Janganlah. Ini apa sih? Kiwi, kiwi, oh. Jus kiwi. Kiwi! Kiwi, 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 op, op. Kiri. Kiri. Ini harusnya ada back sound ini nih. Apa? Iya nih. Kayak ada back sound Tiesto. Kan lagi lebaran, lagi puasa. Z. Z, A, B, C, D, E, F, G. Oh ini aja. Yang Barack Obama coba dong request dong biar enak. Coba ada backsoundnya dong. Yang coba sama tolong. Backsound kayak mas. Tips of the day. Mas coba. Barack Obama. Mose. Nah. Tapi bener nih ada kesenian. Bang itu bang tolong. Kesenian. Lu tolong pikir. Tolong ini. Buntingin lagi. Apa? Susunya. Susunya. Kental manisnya di. Kental manisnya. Diapain? Dipotong nih.
Oh, oke, okay. Jadwal imsakia untuk esok. Hari imsak. Esok kan ya biasanya ya? Iya. Oke. Imsak jam 4.35. Subuhnya jam 4.45. Zuhur jam 12.01 menit. Asar jam 15.23. Maghrib 17.56. Dan isyanya jam 19.09. Oke. Okay. Dikit lagi ya, sekitar 3 menit kurang lah ya. 1 menit lagi untuk berbuka puasa. 1 menit untuk berbuka puasa. Nah pemirsa nih ya, kita, di jus kiwinya kita masukkan saja susu fermentasinya ya. Ini. Sudah. Kamu minum berapa? 3. Minum 2. Nah setelah itu kita udah nyiapin lidah buaya nih pemirsa. Lidah buaya yang dalam kemasan gitu, jadi kita langsung bisa siap pakai. Tajam nggak giginya? Enggak. Oh beda. Kan, ini lidahnya doang kok pak. Kamu oh, lidahnya doang. Oke, akhirnya kita telah menuju berbuka puasa. Iya berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah. Selamat berbuka puasa. Masih pengen puasa mas. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Alhamdulillah. Udah pada buka ya. Cepet ya, cuma 3 menit lu makan padang. Nah ini dia, coko banana crunchy-nya nih. Coko banana crunchy. Nah tadi tuh crunchy-nya. Crispy apa crunchy sih jadinya? Crunchy. Crunchy-nya tuh dari biskuit kita remukin di atasnya pemirsa. Oke. Nah ada pisang susu, terus ada susu kental manis juga. Sama kulit lumpia dan 2 butir kuning telur. Tadi kita memakai semua telurnya ya. Yep. Oke, okay, next. Dan minumannya? Voila. Yakult Kiwi. Yakult Kiwi, ada susu kental manis, terus juga ada Yakult. Terus ada 200 ml jus kiwi, ada 100 gram lidah buaya, dan es batu. Es batu. Oke. Penasaran gue sih pengen nyobain. Penasaran kayak apa, kayak gimana kita sih Yakult Kiwi? Iya. Oke, tema besok adalah warna-warni Idul Fitri. Lebaran sebentar lagi. Asik, asik. Nah, ini just diaduk dulu. Oh ya, mau ngasih tahu lebaran itu antara hari Senin. Senin sih. What? Oke, okay, closing. Emang hari Senin jadi ya? Kan belum ada sidang. Iya, belum ada sidang. Sidang isbat. Oke, okay, terima kasih kepada preview yang sudah membuat gue ganteng dan caring color yang makeupin kita semua. Betul. Sama Pak Dan juga Frumos. Oke. Okay. Akhir kata kita mengundurkan dirimu. Kita undur diri. Dari Binus TV. Saya Windy. Saya Nadia. Saya Fikar. Saya Izar. Dan saya Faris. Kita pamit undur diri. Dadah. Sampai besok. Sampai jumpa di Binus TV besok.